فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Beli rumah atau naik haji? Simpel aja. Tidak ada satupun ayat yang mewajibkan kita beli rumah. Gak ada. Antum bisa cek dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ada ayat yang memerintahkan kita berangkat ke sana. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Pergi haji jika mampu. Ingat, jika mampu, bukan jika mau. Rugi deh. Ini hidup cuma sekali, lalu antum belum sempat ke sana. Aduh, luar biasa. Antum kalau belum pernah doa di Arafah, aduh rugi antum. Pertama kualitasnya, doa terbaik, sensasinya. Kalau antum belum pernah tidur, lalu melihat bintang-bintang di Muzdalifah, aduh rugi. Itu tidur terbaik. Mahal Ustaz. Boleh bilang mahal kalau gak diganti. Ini diganti sama Allah bilang mahal. Tapi wa bainal haji wal umrah, itu selang-seling antara haji umrah. Apa kata Nabi SAW? Fa innahuma yanfianil faqra wa dzunub. Itu haji umrah, itu menghilangkan kemiskinan. Diganti sama Allah. Kalau Allah gak ganti aja, itu sangat worth it teman-teman sekalian hadirin. Antum naik ke puncak Himalaya tuh berapa hadirin? Minimal 500 juta. Antum harus gabung dengan grup yang resmi. Dan itu bukan langsung berangkat, bisa nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan ada yang suruh bayar 1M, 2M, terus antum nunggu 3 tahun. Kemungkinan antum berhasil sampai puncak berapa persen? Sebagian bilang 2% berhasil, 2%. Dan gak ada dalil keutamaan doa di puncak Himalaya, gak ada. Gak ada. Ini Arafah dalilnya macam-macam. Muzdalifah dalil. Mekah dalil, perhitungannya minta ampun. Tapi kalau sampai Amsterdam nginjek tuh gitu loh. Kalau Paris sampai, padahal gak ada dalil suruh ke sana. Ke Belgia sampai, padahal gak ada yang ngundang antum di sana. Ini Allah ngundang kita gak datang-datang. Jadi rugi deh. Berangkat ke sana minta semuanya tuh di Arafah, minta rumah, minta mobil, minta anak yang soleh, minta di sana karena sebaik-baik doa di sana hadirin. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun.